Halo, salam sehat Sobat Properti Ian. Kunjungan kali ini kita berada di baratnya Surabaya, namanya Opera City, yang didevelop oleh Waringin Group. Didesain by Budi Harmunanto yang sudah sangat terkenal. Dibangun di atas lahan lebih dari 60 hektar, yang nantinya harga mulai 600 jutaan. Dan lokasi sangat strategis hanya selangkah ke Surabaya Barat, yaitu Benowo. Di depan nanti ada supermarket dan food court yang akan segera dibangun. Dan dibuka klaster terbaru yang paling depan namanya Palais. Hanya 150 unit saja. Sekarang kondisinya sudah ready. Klaster terdepan sudah terdapat 3 tipe unit rumah contoh, yaitu 5x12, 6x12, 15, 7x15. Dengan kualitas yang tidak diragukan lagi, yuk kita simak bareng-bareng. Selamat datang di channel kami, Ian Property. Opera City by Waringin Group berlokasi sangat strategis, dekat dengan pusat pendidikan, dekat dengan pusat kesehatan, dan sangat dekat sekali dengan Surabaya Barat. Ini lokasinya. Dan di lokasi sekarang sudah ready dan kawasan sudah jadi, yang develop 60 hektar dan nanti tahap awal seluas 3,5 hektar. Alasan mengapa memilih Opera City, ini berapa alasannya. Terutama lokasi sangat strategis dan develop oleh developer berpengalaman. Surat juga sudah jelas, yang nantinya akan menjadi ikon di baratnya Surabaya. Dengan fasilitas clubhouse, barbecue area, playground, dan swimming pool akan segera dibangun di lokasi ini. Lingkungan yang sudah terbentuk sangat hijau dan sangat asri, dengan memadukan unsur alam dan modern. Fasilitas untuk supermarket sudah on progress, dan di depan nanti akan ada tongkrongan hits anak muda kekinian. Ini klaster yang terdepan yang bernama Palais, dengan gate one gate system yang nanti akan dibangun 150 unit saja. Sangat-sangat terbatas, dan ini lokasinya benar-benar hijau, dan depan ada playground, dan juga tempat untuk komunal area benar-benar hijau dan menyejukkan baik mata maupun kedamaian hati. Ini rumah contohnya 5x12, 6x12, dan 7x15. Sekarang kita menuju ke tipe rumah contoh 6x12 atau 6x15 dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 2 lantai. Begitu masuk ada carport yang sangat lebar, dan juga di atas sudah tersedia kanopi, sudah free di sini, ada taman dan juga box untuk meteran maupun tandon bawah. Begitu masuk ke dalam rumahnya, sudah ada living room yang sangat lega, dan ini sudah menyatu dengan dining room. Benar-benar sangat-sangat cozy dengan desain dan penataan yang sangat bagus. Dan ini ada kitchen yang sangat unik dan kecil, walaupun kecil tapi fungsional. Di belakang menggunakan sekat, pintu kaca maupun jendela dari kaca untuk cahaya dan udara jika dibuka masuk semua. Benar-benar mengandalkan cahaya alami karena suasana benar-benar menyatu dengan alam. Kita menuju ke depan, yaitu ini ada kamar mandi. Tidak powder room ya, di sini kamar mandi sudah dilengkapi wastafel, pusat duduk, dan shower. Dan di bawah tangga bisa digunakan untuk filing cabinet maupun digunakan untuk storage. Ini untuk kamar anak, dan view-nya di jendela juga digunakan untuk taman belakang. Kita naik ke atas, handling reel-nya di sini juga sangat kokoh dan tebal untuk besi handling reel-nya. Pijakan juga sangat nyaman, dan pencahayaan alami dari kaca jendela yang sangat lebar. Di atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Untuk kamar utama berada di depan, dan ini kita menuju ke kamar belakang dulu. Kamar belakang lebar juga, luas, dan cahaya juga masuk semua. Terlihat di sini view-nya yang ada di samping rumah contoh, dan di bawah terdapat view taman belakang. Cahaya semua masuk di semua sudut ruangan. Dan sebelahnya di tengah-tengah ini ada kamar mandi yang sudah dilengkapi wastafel, kloset duduk, dan shower. Kamar mandinya juga spaceable ya, tidak terlalu kecil. Dan ini main bedroom
main bedroomnya didesain sangat cozy dan jendela sangat lebar dan lapang. Dengan mengusung konsep European style, depan jendelanya sangat lebar, luas, dan benar-benar bisa membuat depan belakang cahaya alami masuk semua. Kelihatan banget ya, sirkulasi udara jika dibuka sangat bagus pula dan sangat sehat pastinya. Dan di sebelah di sini ada jendela yang mana bisa digunakan untuk balkon. Balkonnya view yang berada di belakang taman. Benar-benar cantik, kita bisa menikmati view. Sobat properti Ian, di sini masih pre-launching. Untuk mendapatkan unit rumah yang ada di Opera City, harga mulai 600 jutaan saja, nanti yang tipe 5x12. Dan segera titipkan ke kami di nomor di bawah ini. Dan nantinya akan ada promo, yaitu include BPN harga dan free BBHTB, AJB, balik nama, dan kanopi pastinya yang ada di depan. Rumah cantik berada di lingkungan yang sangat elit dan sudah terbentuk kawasannya. Tunggu apa lagi? Segera kontak nomor saya di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like maupun share, dan tetap dukung channel kami ini. Harga 600 jutaan, tipe rumah seperti ini, semua 2 lantai, by Budi Harmonanto. Saya tunggu kontaknya ya. See ya and bye-bye.